Oke, buat kalian yang mau mesen baju-baju gini, model-model gini, ini bacanya apa, bos? Terbalik kameranya, woi. Ini bacanya lagi nganu, guys. Kalau kalian mau beli, kalian tinggal klik aja linknya di kolom deskripsi ya, guys ya. Bajunya, variannya bagus-bagus. Kalian beli aja nanti. Oke, tinggal klik aja. Oke. Jadi di video kali ini kita akan berlanjut lagi bermain host flipper, guys. Dan ini udah part berapa? Part 3 hari ini kita akan buat bermain-main lagi. Oke, buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu ke channel ini, karena channel ini tuh gratis, karena channel ini tuh hanya membuat video gaming, tutorial, reaction, mungkin ada reaction nanti ya, dan ada video makan-makan, guys. Oke, jadi kita langsung mulai aja gamenya ya, guys ya. Host flipper, kita menjadi tukang seperti biasa, tukang bangun rumah. Oke, kita klik main. Oke, hah? Sudah ditawarin paket permulaan begitu baru mulai, guys. Oke, oke, kita silang aja 74.000 buat kalian yang mau, silahkan ya, guys. By the way, kita sudah di kantor nih, pagi-pagi sudah di kantor kita, guys. Kantor host flipper. By the way, kita akan perbaiki kantor host flipper. Kita perbaiki kantor dulu, guys ya. Kantornya jelek sekali. Kita punya duit 18.000 dolar. Coba kalian konversikan aja itu ada berapa, guys, dolar ya. Kita mulai dari sini dulu, kita perbaikin dulu rumah host flipper. Kita tidak punya instalasi pemanas, kita harus pakai pemanas yang bagus, guys. Wih, mahal loh, 1250 dolar nih yang panjang. Kita pakai yang pendek aja, 7,5. Pasang di sini. Ini pemanas, guys. Ini pemanasnya itu ada 2. Untuk di bagian sini. Ini kayak istilahnya ruangan apa ya? Di sini kita pasang lagi. Kita pasang dulu pemanas biar kamarnya atau kantornya menjadi panas, guys. Jadi panas. Oh. Karena pendingin udah, karena pemanas ruangan sudah. Lebih baik kita buat ininya dulu, guys. Ini nggak bisa lompat apa, cok? Nah, kita ganti ininya. Kita apa, kasih yang bagus, guys. Ini yang 225 kita ganti. Bernafas. Yakin dong mengganti? Oke, cakep. Ini kurang sini. Kita geser dulu sini. Ini, wih, cakep lagi kan? Cakep lagi dong. Oke, terus apa lagi? Tidak ada lagi. Oh, lampunya nih, guys. Lampu kita ganti dulu, guys. Bukan dipindahin, maksudnya diganti. Hah? Tidak ada. Diganti kayak mana ya? Ini semua terkunci sih, guys. Lampu 800. Mahal juga ternyata ya, ingin tampil minimalis tapi mahal. Woi, jadi cakep. Yang ini juga. Cuma ada 2 kok. Tenang aja. 400. Tidak ada apa-apanya, beli saja langsung, guys. Jadi bagus kembali. Terus, oh, tembok. Nah, tembok ini kayaknya, aduh, jelek sekali, guys. Kantor temboknya kayak gini, guys. Coba lihat, guys. Berantakan. Coba kita beli dulu. Ini kita ke roll, kita beli catnya dulu, guys. Kita make catnya yang, wih, debu vulkanik. Wih, cakep nih. Debu vulkanik cakep, guys. Kita cari warna gelap-gelap aja biar keren nih. Wih, beli 2,5. Harus ini. Nah, ini kelemahannya dari host flipper itu. Ini nggak bisa dibuang, guys. Bekasnya. Coba kita pakai. Oke, kita coba untuk di sisi sini. Untuk yang hitam-hitam. Wih, cakep kali, guys. Ini baru, guys, nih. Wih, cakep. Wih, mantap, guys. Cakep, guys, jadinya, guys. Sekarang kita lagi. Yang
sebelah sini kali ya. Eh, habis. Eh, kita ini jadi cakep guys nih. Ya, jadi cakep nih. Oke, mantap. Tapi nanti kita akan ganti yang di bagian ini yang abu-abu guys, yang abu-abu ini kita ganti. Jadi enggak semuanya hitam guys. Kamar semuanya hitam, panas, sudah ada pemanas. Catnya hitam, makin panas guys. Seperti di neraka. Ayo kita lanjut cat dulu guys. Cat dulu. Wih, mantap nih. Ini kok udah hitam gini, ini sayang sih guys. Ini catnya mahal guys. Terus kita cari yang putih. Putih susu. Coba kita cari yang murah. Semuanya nggak murah cat guys. Oh ini ada nih. Non pemutih, putih bersih. Kita beli, kita taruh sini lagi. Putih bersih. Wah cakep nih guys. Wah asli cakep nih guys nih. Kita lihat dulu. Ush, minimalis. Jadi minimalis guys. Tuh. Nah, cakep kan? Habis. Cakep nih guys, cakep nih. Gue suka nih, gue suka nih. Nih. Wih, mantap. Ya, sisi belah sini, sisi belah sini. Ayo kita cat dulu guys. Jadi bagus nih guys nih. Jadi minimalis. Tapi kalau ini putih, ini apa kabar coba? Jadi nggak kelihatan guys, dia putih guys ya, nggak apa-apalah. Hah? Habis. Jadi ini putih, catnya warna putih $250. Coba bayangkan berapa guys? $250. Wih. Ini by the way kalau kayak gini-gini, mending ada lemari gini nggak usah ya guys ya. Oke, habis lagi catnya. Woi, boros sekali tembok-tembok ini. Udah mau habis kok. Nih, ini kan catnya tuh udah mau kosong ya, tapi nggak bisa guys. Nggak bisa apa namanya? Nggak bisa dibuang kaleng catnya, jadi berantakan. Woi, udah jadi dong. Tuh keren kan? Tuh, woi, ini kantor kita. Jadi ini adalah judulnya apa, renovasi kantor guys. Jadi mungkin wow gitu ya. Ini kantor Bro Babik, ini kantor Bro Babik guys nih, kantornya nih guys. Oh ini belum yang ini pinggirannya nih. Oke, nah ini baru sudah semua. Oke, mantap. Atapnya kalau pakai yang hitam gimana ya? Jadi kan kayak, wih gelap gitu loh. Nih. Kita cat guys. Buh, cakep nih. Mantap guys nih. Ini harusnya bukan di cat ya guys, tapi nggak tahu deh. Ini sampai sana aja nih, kayaknya sampai situ lurus, tapi lainnya ntar putih. Wih, mantap ini. Wih. Nih cat, kita tak pakai cat putih. Wih, kayak studio jadi guys. Wih, mantap ini. Kantor baru host flipper. Yo, kantor baru Bro Babik dong, kan sudah ada dinamain. Oke, mantap. Ini sedikit lagi habis nih. Yo, kosong guys. Wah belum kelar ini, kita beli lagi dong jadinya, beli 2,5 lagi. Sayang loh masih banyak ini loh. Oh bisa buat kamar mandi ntar, jadi kamar mandi minimalis. Ada panggilan. Nanti dulu, gua mau renov ini dulu. Wis, ini baru kantor. Wih, cakep. Tinggal kita nanti tuh beli barang-barangnya guys nih. Beli kayak hoarding nih, hoarding suram guys, hoarding itu tidak bagus hoardingnya guys nih. Sama kita nanti kita kesini guys, ke kamar mandi kita restorasi ya.
Tuh, kita restorasi kamar mandinya. Ini mesin cucinya aja udah kayak begini, guys. Coba lihat. Mau cuci apa? Cuci daging kali, guys, di sini. Mana WC-nya kotor, lihat, guys. Ya ampun. Ditutupin kita, guys. Ada jinnya nih, guys. Ada jinnya nih. Ya, abisnya harus kita rukiah, guys. Kita ini kita bersihkan, guys. Rumah tutup sendiri. Pintunya pintu kayu pula. Dan saya tidak ada di kaca, guys. Kacanya buram. Seperti masa depan yang ada di tangan ini, guys. Bukan masa depan gue, bukan. Ini masa depannya si tangan ini, guys. Tidak ada, tidak bisa lompat. Jangan dipindahin dong. Oke, jadi bagus sekali, guys. Tuh, kantornya kan ya. Barang-barangnya sama cat-cat ini nih. Ih, gimana cara buang ini ya? Ini nggak bisa dibuang sih, guys. Oh, nanti nih kita akan renovasi bawahnya, guys. Nih, lantainya. Tapi ntar kita akan membuat misi-misi dulu. Nih, misinya ada di sini. Ini banyak misinya nih, guys, nih. Nah, kita kerjain dulu biar dapat duit untuk renovasi kantor lagi, guys, ya. Kantor baru gue. Ini kantor gue nih, guys, nih. Kantornya bagus banget, guys. Ini bukan kantor, mah rumah namanya, guys. Dibilangnya kantor sih, guys, tuh liatin tuh. Itu rumah ya. Oke, jadi gimana, guys, nih? Mantap banget kan, guys? Mantap banget kan hasilnya kan? Wow, ini baru part 1. Bukan part 1, ini maksudnya house flipper part 3. Tapi renovasinya yang part 1. Wih, gimana jadinya? Udah gitulah pokoknya lah ya. Dah, jadi kita akan lanjutin nanti lagi ya. Renovasi kantor ya, guys. Buat kalian yang belum subscribe, gue ingetin untuk subscribe segera, guys. Dan klik tombol like dan tombol notifikasinya. Oke, sampai sini aja videonya. Until the video and see the bye, guys. Bye. Tetap pakai masker. Jaga kesehatan ya, guys, ya. Oke.